teman-teman, berjumpa lagi dalam acara Dolana Nyambi Sinau. Nah, di episode kali ini, Keisha mau mengajak kalian kemana ya? Kok sepertinya Keisha sedang asik sendiri nih? Asik bermain apa ya? Kok bisa terbang begitu? Bentuknya juga seperti huruf L. Kalau diamati lebih jelas, sepertinya Keisha memegang sebuah alat permainan nih. Kalau nggak salah, namanya bumerang. Kembali lagi sama Keisha. Apa kabar kalian, baik kan? Hari ini Keisha lagi main bumerang nih. Pastinya kalian udah tahu dong bumerang itu apa? Ya betul, bumerang ini mainan yang dilempar ntar balik lagi teman-teman. Kalau gitu Keisha mau main dulu ya, oke? Wah, sepertinya teman-teman kita di sini mahir bermain bumerang ya. Dan sepertinya juga menjadi salah satu olahraga permainan. Bermainnya pun secara berkelompok. Nampaknya cukup menyenangkan nih. Nah, teman kita yang bernama Raffi ini sepertinya sudah cukup mahir juga nih. Kalau melempar bumerang, bisa balik lagi loh bumerangnya. Pastinya teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang bumerang kan? Bagaimana kalau langsung aja yuk kita temui ketua komunitas bumerang di Kota Semarang. Hai Raffi, bumerang di sini ya? Iya, tadi aku habis main bumerang di sini, tapi aku nggak tahu gimana cara mainnya. Ya udah, kamu ikut bumerang komunitas bumerang aja. Oh iya. Kamu juga pintar main bumerang ya, Rafid ya? Iya. Wah, keren loh Rafid ini udah pintar banget main bumerang. Kalau gitu kita langsung ke komunitas bumerang aja yuk. Ya. Oke, yuk. Hai Om. Oke, siapa kabar? Baik Om. Om, tadi kan Keisha main bumerang tuh. Nah, terus ketemu sama Rafid. Rafid bilang Keisha mau diajak ke komunitas bumerang biar Keisha lebih pintar main bumerangnya. Pastinya. Nah, tapi sebelum itu Keisha mau tanya-tanya sama Om dulu boleh ya? Boleh. Om, ini bumerang ini terbuat dari bahan apa sih, Om? Kalau yang Keisha pegang ini dari plastik namanya PVC. Nah, terus yang Om ini sudah kompetisi. Ini bisa dari bahan namanya PP. Ada juga ABS macam-macam. Kalau ini termasuk pemula juga, ini banyak dari spon. Jadi misalnya kalau Keisha main di dalam ruangan, kena kaca, pakai ini nggak pecah. Bisa di mana aja main bumerang, gitu. Nah Om, kalau Keisha lihat di YouTube gitu Om, bentuknya itu kan kayak L gitu ya, betul, Om. Ya. Kok kayak kincir ya Om ya? Oke, jadi kalau bumerang yang original aborigin memang dari kayu, bentuknya kayak L gitu. Itu untuk alat berburu. Nah, untuk yang Om main ini di komunitas, ini untuk aplikasi ke spot, ke olahraganya. Bahkan ada turnamennya. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Salah satunya ya yang Om pegang ini. Ini untuk kelas turnamen, iya. Waduh, berarti yang asli itu yang L tadi ya, ya Om ya? Kalau ya, yang buat olahraga yang kayak gini ya Om, iya, ya? Betul. Om, Keisha boleh praktek gak Om? Boleh. Diajarin ya Om ya, biar Keisha bisa ya. Gimana nih Om pertamanya? Oke, yang pertama, cara megang dulu. Jadi dicepit seperti ini. Oke, nanti Keisha habis ini praktekin ya. Iya, iya. Nah, dicepit gini, udah gitu kaki kiri di depan. Iya, kaki kiri di depan. Ini nanti lempar searah mata. Jadi jangan terlalu tinggi ya. Searah mata aja, bumerangnya agak ke kanan sedikit. Lemparnya ke depan, lurus ke depan. Nih, Om, lihat ya. Ke depan. Wow. Kalau Keisha tadi, Keisha lempar gak balik Om. Ini caranya aja yang belum pas. Oh coba gitu ya. Coba ya Om. Oke, pegang mainnya. Gini. Gini, oke. Nah, cara memegang dan memainkan bumerang ini ada teknik tersendiri loh. Yakni,
kalian pegang dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Kemudian kaki kiri di depan, kemudian lempar ke depan. Oh ya teman-teman, kita dari komunitas bumerang ini sedang berlatih dengan powerful loh. Teman-teman pastinya tidak asing dengan yang namanya bumerang. Mungkin kalian pernah melihat digambarkan. Bumerang adalah senjata lempar khas suku Aborigin dari Australia yang digunakan untuk berburu. Gerakan bumerang adalah kombinasi translasi dan rotasi mirip baling-baling helikopter. Mengapa bumerang bisa kembali? Hal tersebut dipengaruhi oleh desain bumerang yang sejak dulu diciptakan, mampu membelokkan aliran udara ke atas dan menciptakan efek gaya angkat ke atas sesuai hukum Bernoulli. Disebabkan karena udara di atas bumerang ternyata lebih cepat dari aliran udara yang ada di bawah. Teori inilah yang rupanya mampu membuat bumerang mengudara lebih lama. Oh ya, pada umumnya bumerang tersebut terbuat dari potongan kayu. Namun menurut sejarah, bumerang juga ada yang terbuat dari tulang. Bumerang modern yang digunakan untuk olahraga terbuat dari plastik. Plastik ABS atau material berteknologi tinggi seperti carbon fiber. Dan bentuk bumerang beraneka ragam loh, serta ukuran yang bervariasi tergantung dari letak geografis, asal-usul suku dan kegunaannya. Lanjut tanya-tanya ya Om. Oke. Ya, tips keamanan main bumerang ini apa sih Om? Oke, yang pasti kita bermain di area yang tidak banyak orang. Kebetulan di simpang lima ini kan lagi banyak orang. Kita pakai bumerang yang seperti Kesia pegang ini tidak berbahaya, tidak melukai sama ini. Nah kalau yang untuk kompetisi hanya untuk yang sudah profesional mahir. Jadi dikemungkinan tidak kena orang seperti itu. Nah Om, tadi kan Kesia lihat ada yang kena. Dia bilang, udah biasa kok lah. Itu ya karena bahaya nggak sih kalau kena lava vital? Kalau kena lava vital ya bahaya, bisa melukai. Makanya kita harus lihat sekitar dulu sebelum melempar. Kanan kita, depan kita, belakang kita ada orang nggak? Gitu. Baru kalau aman, baru kita lempar. Jadi nggak asal lempar. Jadi ada tekniknya ya Om. Betul, ada tekniknya. Oke. Kalau cara gabung untuk di komunitas bumerang ini gimana sih Om? Oke. Atau ada usia tertentu? Oke, untuk kebetulan di Bumerang Sport Semarang, kita aktif rutin tiap minggu pagi di Car Free Day, di sini, di lapangan Simpang Lima Semarang. Setiap minggu pagi, itu datang aja, nggak ada batas usia. Mau anak-anak, mau remaja, mau seperti Om nih sudah kepala tiga, main aja, datang aja. Jadi untuk ikut bergabung di komunitas Bumerang ini sangat mudah kan? Kalian tinggal datang aja ke Simpang Lima. Seiring perkembangan zaman, bumerang modern digunakan sebagai alat olahraga. Dan sudah ada berbagai macam jenis perlombaan bumerang loh teman-teman.
teman-teman, bumerang modern terbuat dari kayu bleach Finlandia, kayu, plastik atau bahan komposit dengan memiliki bentuk bermacam-macam loh. Dan kebanyakan bumerang yang digunakan untuk berolahraga seperti ini memiliki berat kurang dari 100 gram. Belakang itu tuh apa sih Om? Oh, yang belakang itu teman-teman untuk persiapan latihan. Jadi nanti kita akan ikut turnamen nasional bumerang Indonesia ke-8 di Jogja. Nasional ya Om nasional. Ya, aduh keren banget loh teman-teman, udah nasional. Om, kalau kita kesana gimana Om? Boleh? Boleh? Oke ya. Oke. Ternyata teman-teman kita di lapangan ini sedang berlatih loh untuk mengikuti kompetisi. Dan rata-rata mereka sudah mahir melempar bumerang. Kalau kalian ingin bisa bermain bumerang seperti ini, bisa kok. Datang aja setiap hari Minggu pagi di Car Free Day Simpang 5. Langsung aja bergabung bersama komunitas bumerang ini. Lingkaran merah, kuning, hijau, orange, biru, itu tuh gunanya buat apa sih Om? Oke, yang pertama yang saya lihat itu di lingkaran kuning itu lingkaran lempar namanya. Oh, lingkaran lempar. Terus selanjutnya ada yang orange, hijau, biru, merah. Ini nanti ada satu nomor namanya akurasi dalam turnamen. Itu nanti bumerang dilempar minimal 20 meter, nanti dia jatuh di mana? Jatuh di lingkaran kuning nilainya sempurna, 10. Di yang itu orange, yang hijau, yang biru, yang merah, nah ini poinnya beda-beda. Jadi untuk penilaian. Oh gitu ya Om, berarti ini gak asal narok tapi udah, ada. Ada ukurannya. Oke, gitu teman-teman. Nah Om, baru lagi tadi ya. Om, udah pernah ikutin kompetisi apa aja sih Om? Ya, kalau di teman-teman Bumerang Sport Semarang, kita udah 2 kali juara umum turnamen nasional bumerang Indonesia. Nasional, waktu ke-6 di Bandung dan ke-7 di Semarang. Oh, gitu ya. Iya. Juaranya Om? Juara umum, jadi kan ada 6 kategori. Ada yang namanya akurasi, ada yang namanya endurance, fast cat, terus maximum time aloft, asiron, sama trick cat. Jadi teman-teman Semarang dari junior dapat juara juga, untuk seniornya juara umum. Gitu ya. Jadi semuanya dapat ya Om. Mau dapat ya? Berprestasi. Oke. Kalau gitu kita lihat latihannya. Boleh. Lagi ya Om. Yuk. Oke. Ternyata kalau untuk mengikuti kompetisi atau kejuaraan, ada aturan tersendiri loh. Jadi tidak asal lempar bumerang aja. Nah, kalau kalian amati, ternyata yang bergabung bersama komunitas ini beragam loh, dari anak-anak usia sekolah dasar hingga orang tua.
sama anggotanya. Hai, kamu namanya siapa? Namanya Excel. Kamu udah berapa lama nih di gabung di komunitas Murang? 2 tahun. 2 tahun ya? Wah, cukup lama juga ya teman-teman ya. Oke, keren deh. Berarti kamu nanti pasti lanjut kan? Kok kamu namanya siapa? Habibi. Kamu kenapa sih suka di komunitas Murang dan tertarik? Suka olahraga daripada main handphone ya. Berarti keren deh kamu, biar badannya sehat ya. Aduh keren. Nah Rafid, aku tanya ya sama kamu ya Fit ya. Kesanmu untuk main bumerang ini apa? Kesannya? Senang atau gimana? Senang sih. Senang. Bisa menggantiin banyak teman. Lebih banyak teman. Lebih dapat banyak teman ya. Terus dapat banyak ilmu, bisa olahraga. Waduh, keren ya. Biar tubuh tambah sehat juga ya, daripada di rumah enggak ngapa-ngapain, mending main bumerang ya. Nah, gitu teman-teman. Saatnya undur diri nih, kalau teman-teman dolanan Nyambi Sinau masih penasaran dengan permainan bumerang ini. Langsung aja datang ke Simpang 5 ya, hari Minggu pagi saat Car Free Day. Dadah! Undur diri ya, sampai jumpa minggu depan. Bumerang Sport Semarang. Yes, yes, yes.